Cak Icu Gacoran. Gacoran. Ring DJ. Ring DJ. Dan BNL ya Mas. Oh, sama BNL. Sekarang ke burung apa lagi mas? Ini lanjut ke burung apa nih yang pegangnya? Ini lanjut ke murai masih Medan ya mas ya? Masih Medan, trotolan. Masih Medan, trotolan mas. Oke. Ini mas jelaskan kenapa murai yang sudah pakai ring di situ harganya beda. Burung-burung pilihan mas. Siap. Pantau ya mas ya. Matanya, paruhnya tebel ya mas ya. Oke. Kepalanya papak, warnanya pekat. Ini daun lebar mas. Daun ya, lebar lebar. Daun lebar mas. Ini karena masih buntut trotol. Nanti kalau udah ganti bulu pasti lebar mas. Lebar gitu ya. Nah. Ini untuk yang ring apa nih? Ring DJ ini sama ring DJ dan BNR. Nah. Harganya berapa nih mas? Harganya ini 1,8 mas. 1.800. Lebihnya besar banget ya mas ya. Gede bisa ya? Dilihat ya. Nah. Oke. Kita pantau penampakan ya. Yang ini ya. Nah. Warnanya pekat ya mas ya. Tapi mas sebenarnya ini udah mulai bunyi, udah mulai ngeplong atau sebenarnya? Udah mulai bunyi mas. Udah mulai bunyi. Ini kalau dalam waktu 1 bulan nggak jadi burung bagus, boleh ditukar, boleh dikembalikan mas. Oke. Nah, ini sama sebelahnya? Sama mas. Dari segi postur kelihatan besar banget ya? Besar mas. Lanjut lagi ke? Ini yang APBN DJ mas. Oh tadi BNR DJ, sekarang DJ sama APBN. Itu mas ya, pola ekornya mas. Oke. Pola ekornya tebal banget ini. Ini untuk yang kayak gini harganya berapa nih? Sama mas, 1,8. Ini oh, 1,800. Ekor 20x13 mas. Indukannya? Panjang ya mas ya. Oke. Ini udah mulai ngeplong juga? Udah ngeplong mas. Tetap 2 ekor mas. Ada cuma 2 ekor? Yang satu agak kolokan ini. Terlalu muda. Oh yang satu. Ini yang APBN ya. Tapi sama harganya ya? Sama. Jadi burung kelihatan cukup besar gitu ya. Cuma kalau buat pola kepala dia bagusan yang BNR mas. Oke. Cuma kalau nyari ekor yang APBN. Yang APBN. Ya. Jadi tergantung membeli milih gitu ya. Cuma saya kan memberi masukan kalau kok perbedaannya apa tak kasih tahuin mas itu. Oke. Nah, kalau saran saya ambil BNR. BNR. Ini untuk penampakannya ya. Nah. Ini sama. Nah, untuk yang ini mas sebelahnya lagi. Ini ring apa lagi nih? Ini ring petani mas. Oh, ring peternak biasa. Peternak biasa. Jadi tanpa pakai APBN atau BNR ya? Ah, iya mas. Tapi dari segi bodi juga lumayan besar ya? Lumayan mas. Harganya berapa nih? Ini harganya cukup 1,3. 1.300. Ini umurnya kurang lebih umuran berapa sih? Ini umurannya kurang lebih 2 bulanan mas. 2 bulanan, cuma dari segi postur besar ya? Iya besar mas. Sekarang kita bergeser ke sebelah mas, ini ada murai apa lagi nih? Ini murai gacoran juga mas. Gacoran, ini untuk harga berapa ini nih? Ini yang harga 2,3 aja mas. 2.300, tapi ini jaman gacor ya? Sudah bunyi mas, cuma belum begitu gacor. Oke, ini sama sebelahnya? Sama, ini ring petani ya mas ya. Oh ring petani, ring peternak lah ya. Gitu ya. Ini sebenarnya sama? Sama ya mas ya. Masih sama stoknya? Sama mas, ini korea lumayan panjang ini mas. Jadi untuk stok, untuk murai hari ini lagi cukup full ya? Full, di ini sini masih ya? Satu lagi. Oh ini ada lagi? Satu lagi, itu harga 2,3 aja mas. Ini 2.300. Korea panjang ya mas ya. Dari segi poster kelihatan besar juga ya? Iya mas. Sekarang kita ke murai lagi mas. Murai blorok mas. Oh ini blorok. Blorok siapanya sih? Blorok. Oh nah, tangkep ya mas ya. Boleh. Biar lihat. Jadi blorok siapanya sih mas? Ini mas. Oh di bawahnya. Blorok ya. Bawah leher gitu ya. Oke. Blorok. Yang blorok kayak ini udah gacor atau gimana? Ini udah gacor mas. Udah gacor. Cuma karena kemarin habis tak kasih ring ya mas ya. Oke. Jadi belum begitu. Oh ini balak ya? Ini balak mas.
Ini untuk harga berapa nih, Mas? Ini harganya cukup 3,5 juta, Mas. 3.500.000 ring DJ ya. Ring DJ dan BNR. Oh, sama BNR. Nah. Oke. Kakinya juga cukup lumayan hitam ya. Lumayan hitam. Oke. Ini udah mapan ya? Ini udah mapan, Mas. Cuma ya masih perlu perkondisian karena baru nyampe, Mas. Oke. Ini ada video gacoran nanti tak kirim juga. Ada juga. Berikutnya, Mas, ini ada murah apa lagi nih? Ini sama ini, Mas, yang harga 2,5 tadi. Oh, 2.500.000. Ekornya lumayan panjang ini ya. Ini ada lagi di sini. Ini pel nih. Ini. Bonus tampan dia apanya? 2,5 juta. Oh, 2.500.000. Di kepalanya tuh ada tompelnya sedikit. Oh, ada putih-putihnya gitu ya. Oke. Okay. Ini terahan blorok, Mas. Tapi udah bunyi juga. Sudah, Mas. Kalau untuk di bagian atas ini ada burung ekekeling, Mas. Ini burung ekekeling gacoran, Mas. Udah gacor-gacor. Jaminan ya? Jaminan, Mas. Harganya berapa nih, Mas? Ini harganya 800.000 sudah pur total, Mas ya. 800.000 dapur total. Karena buat mengepurkan ekekelingnya agak susah juga, Mas. Ini dari segi bodi besar-besar ya? Ini jantan pur total, Mas. Jantan pur total. Tidak bunyi, siap dikomplain, Mas. Oh, siap. Kalau nggak bunyi, siap dikomplain. Nah. Stoknya ada 4 ekor, Mas. Ini sama ya? Sama. Untuk di bagian atas, Mas, ini ada burung murai apa lagi nih? Ini murai pasangan, Mas. Pasangan? Nah. Ini udah pernah produksi atau hanya masang aja nih? Baru dipasangkan, Mas. Ini yang betina balak ya atau gimana sih? Ya, itu rencana mau diternak sendiri, Mas. Oh, mau di-breeding? Kalau nggak laku, mau diternak sendiri. Oke, ini untuk yang sepasang kayak gini yang udah masang ya harganya berapa nih, Mas? Harganya 6 juta, Mas. 6 juta rupiah? Nah. Jadi udah siap masuk ke dalam ternak ya? Sudah. Ini? Jantannya gacor itu, Mas. Oh, yang ini? Rumah MH. Oh, cari MH yang gacor seperti ini susah, Mas. Oh, ini jantannya MH. Nah. Oke, ini ekornya lumayan panjang ya? Ekornya kurang lebih 18 cm. 18 cm dari bodi besar ya? Iya, Mas. Ini cuma sepasang atau gimana nih? Ada dua pasang, Mas. Sama yang ini? Nah, iya, Mas. Ini udah masang juga ya? Sudah, Mas. Tapi harga sama? Kalau ini murahan, Mas. Yang ini berapa nih? Yang ini 5 juta, Mas. 5 juta sepasang ya? Iya, Mas. Ini hanya burung aja atau sama sangkar nih? Aja, Mas. Oh, burung ya, aja. Kalau beli dikasih kandang-kandang lumayan tiap oke. Pakai. Untuk yang di bagian luar atas, Mas, ini ada burung apa sih? Pitohui. Pitohui, Mas. Ini udah jadi atau masih bahan? Ring DJ jaminan bunyi, Mas. Ring DJ jaminan bunyi. Nah. Harganya? Harganya ini 1,3, Mas. 1.300.000. Nah, kalau tidak bunyi saya siap dikomplain, Mas. Oh, kalau enggak bunyi siap dikomplain. Ini kondisi sangat mulus banget ya. Mulus banget. Yang udah diturunin, Mas, ini ada burung apa lagi sih? Murai betina, Mas. Murai betina? Ah. Ini maksudnya udah siapan semua atau gimana? Siapan semua, Mas. Siapan semuanya? Ah. Harga mulai 1 juta sampai 1,5, Mas. Oh, dari 1 juta sampai 1.500.000. Ah. Itu tergantung apanya sih? Yang 1,5 itu yang satu ekor 13 cm. Yang satu terahan blorok, udah ada kelihatan bloroknya, Mas. Oh, makanya harganya 1.500.000. Kalau yang standar-standar harganya 1 juta. Ini seperti ini 1 juta, Mas. Ini 1 juta. Nah, ini bawahnya ini 1,2, Mas. 1.200.000. Ini ekor berapa nih kurang lebih? Ini kurang lebih 12 cm. 12 cm. Oke. Ini yang 1 juta ya? Ini 1 juta. Ini kita biasa, pantau Mas. Satu ya, Mas ya. Boleh, bilang, dari Mas. Yang harga 1 juta. Jadi seperti ini penampakannya ya? Ini ya, Mas ya. Nah, bodinya super sekali, ya, Mas. Tumbuh ya, Mas. Tapi ini hasil ternakan ya? Ternak, Mas. Pola ekor Medan. Pi ya, Mas ya. Pi. Nah. Ini yang harga 1 juta ya? Harga 1 juta. Coba satu lagi, Mas. Ini sama yang 1 juta juga? Sama. Ini yang terlihat mulus. Ekornya? Nah, oke. Okay. Mulus ya. Ini tentunya udah mapan, udah pur total ya? Sudah mapan, ini cukup 1 juta, Mas. Ini apa lagi? Ini yang 1,2, Mas. 1.200.000. Ekornya panjang ya, Mas ya? Panjang, ya. Lebih panjang dari tadi ya? Ekor 12 cm, Mas. 12 atau 13 cm, ini belum diukur lagi. Okay. Kemarin 12 cm, Mas. Ini? Nah, pola ekornya Medan ya, Mas ya? V ya, Mas ya? Oke. Ini untuk yang apa lagi nih? Ini masih 1 juta, Mas. Tuh, ini ekornya lumayan panjang. Cuma kalau yang mau cari betina vector. Vector. Warna gelap begini biasanya lebih vector, Mas. Jadi ini kalau sepintas kayak jantan ya? Bisa menjodohkan ini anak-anak bagus, Mas. Oke. Okay. Cuma biasanya agak sulit kalau yang hitam gelap ini dijodohkan. Ya. Nah, cuma orang-orang yang tertentu yang biasanya udah
pengalaman murah lah gitu ya. Ini 1 juta mas. 1 juta rupiah. Kayak jantan mas. Pintas gitu ya. Ini yang apa lagi nih? Ini yang 1,5. 1.500. Nah, ini ekor 15 cm tapi lagi apa? Ekor 13 cm. Ekor 13. Tapi lagi dokor. Oh, masih oh, dokor. Bukan, mas. Ini terahan blorok, mas. Oh, yang terah blorok. Oke. Okay. Ya, udah keluar ya. Kita pantau lagi di sini. Ada kok, mas. Ini dari ekor-ekornya juga calon-calon blorok, mas. Ya, mas ya. Oke. Okay. Ya, nah, makanya harganya agak beda ya. Beda, mas. Ini udah mulai keluar gitu. Oke. Okay. Ini 1,5, mas. 1.500. Terah blorok. Ini kayaknya ekornya lumayan panjang, mas. Soalnya ini masih dokor tuh. Oh iya, masih dokor panjang lagi ya. Siapa tahu nanti blorok 14 atau 15 kan? 14 apa 15 kan? Nah, siap. Mantap ya mas ya, gede okay. Banget ya mas ya. Super banget ya. Yang ini ya. Ini ekornya masih dokor banget ya. Dokor banget mas. Terah blorok. Nah untuk yang ini yang mau ditangkap yang apa lagi? Nah ini betina 13 cm. Oh ekor 13. Agak lumayan jarang ya. Yang lumayan 13. Jarang. Ini harganya berapa nih? Ini harganya 1,5 mas. 1.500. 13 cm. Panjang ya. Oke, ini buat teman-teman yang lagi nyari betina ekor 13 panjang, ya. Iya, lumayan panjang lah. Kore ya mas ya. Kore ekornya bagus ya mas ya Medan ya. Kita pantau penampakannya. Burung kelihatan sehat banget ya. Sehat banget mas, udah full total semua mas. Sudah mapan lah gitu. Mapan. Ya. Berikutnya mas, ini tangkap ayam apa lagi? Ini terahan blorok mas. Betina terah blorok. Nah, ini udah kelihatan ya mas ya. Ini okay. Ada telitnya satu. Yang harganya 1.500 ya? 1.500 mas. Ekornya lumayan panjang. Panjang. Nah. Tentunya dapur total ya? Mana bloroknya? Kemarin ada mas, cuma lupa. Nah ini. Oh iya. Ya mas ya. Siap. Nah. Yang ini ya? Pokoknya betina-betina siapan mantep-mantep full hari ini ya. Iya mas. Berikut mas yang di bagian atas ini ada burung si Cak Rowo ya. Cak Rowo mas. Ini udah dewasa atau masih muda nih? Ini udah dewasa mas. Dewasa. Siap tangkar ini mas. Udah siap tangkar. Ini sepasang atau gimana? Satu pasang mas. Harganya berapa nih mas? Harganya ini 18 juta satu pasang. 18 juta per pasang? Iya. Oh, ini udah bunyi atau gimana? Sudah bunyi mas. Jinak-jinak mas itu karena lampu HP aja mas, jadi okay. Agak takut. Sekarang mas yang dipegang ini burung apa lagi sih? Ya, palak Australia. Palak Australia, nah, ini sepasang? Ini sepasang mas. Yang satu mata merah ya? Yang mata merah itu harganya 850. 850. Kalau yang mata hitam harganya 650. Mata hitam 6,5. Nah, ada juga yang gelap, econ tapi mas. Ini? Suaranya istimewa itu mas. Berapa ini? Harganya 6,5 mas. 650. Yang tompel ini ya. Iya. Ini sebenarnya burung apa ini? Jalak Hongkong. Jalak Hongkong mas. Berapa nih? Ini jalak Hongkong itu harganya 1,5 mas. 1.500. Udah dewasa atau masih muda? Dewasa mas. Udah dewasa. Ini yang tadi bunyi terus mas ada murah air ya? Iya mas. Berapa nih? Ini air mancur 150. 150. Ring biji ya, udah bertotal. Dan dari tadi udah bunyi terus ya. Nah. Yang dipegang berikut mas ini ada burung apa sih? Rosella mas. Rosella Green Eastern ya. Nah, harganya berapa nih? Ini harganya 2 juta setengah. 2 juta 500. Jantan ya mas ya. Oh ini jantan. Nah, bodinya besar ya? Besar sekali mas. Ini bunyinya udah rajin mas. Yang ini? Nah. Ini burung apa lagi mas? Parkit Holland mas. Parkit Holland. Nah, harganya? Ini Parkit Holland ini 500 ribu aja mas. 500 ribu? Nah. Besar banget pasturnya ya? Misalnya ini dapat dari orang bosen aja mas. Oh tukeran kalau gitu. Kalau harga standarnya ini hampir 1 jutaan loh mas kayaknya. Oke. Ini makanya dijual murah lah ya. Nah. Ini penambahkan parkit Rosellanya atau Green Eastern. Yang di bagian luar mas ini ada burung apa sih? Cucak mas? Cucak mas mas. Harganya berapa ini? Itu harganya 900 mas. Ini pakai ring DJ? Ring DJ sudah bunyi mas. Sudah bunyi jadi bergaransi ya? Iya mas. Ini yang dipegang burung apa lagi mas? Pentet belangkon mas. Pentet belangkon.
berapa nih? Ini 6,5 mas. 650. Ini masih udah jadi atau gimana? Bunyi mas. Udah bunyi. Belangkona mas, lihat mas ya. Sebenarnya udah bertotal ya? Nah, belangkona mas, lihat mas. Ya. Oke, hitam banget ya? Hitam banget mas. Wih, sampai ke belakang-belakang lagi ya? Ngeblok ya mas ya. Okay. Yang di ini mas, yang di atas nih? Ini yang Malang ya mas ya? Yang dari Malang? Tadi yang Madura. Oke. Yang Malang seperti ini harganya 2,5 aja mas. Oh ini 250? Udah ngepur? Enggak mas. Ini di atas ada burung wambi juga mas? Nah. Berapa nih? Wambi betina siapan ini mas. Oh, wambi betina siapan, nah, harganya? Udah gacor mas, rajin mas. Untuk ini harga? Harganya 2,5 juta mas. 2,500 juta. Nah, udah gacor, udah rajin. Sudah mas. Betina tapi mas ya. Oke. Ini sebenarnya ada burung poksai jambul. Poksai jambul mas. Berapa nih poksai jambul? Ini harganya 500 ribu aja mas. 500 ribu. Udah ngepur? Sudah mas. Oh, udah. Jantan. Oh jantan. Untuk yang di bagian luar atas mas, ini ada burung kacar juga ya? Mas. Jadi ini udah gacor-gacor mas ya? Gacor-gacor mas. Ini pakai ring biji semuanya ya? Ring biji semua mas. Harganya mas berapa? Harganya ini yang ini harganya 700 ribu. 700 ribu. Dibikin 600 ribu aja lah mas. Oh 600 ribuan. Udah ngobrol-ngobrol ya? Sudah mas. Ini ada putar apa sih mas? Udah bunyi terus? Putar ini terahan pelung mas. Terahan pelung? Nah. Udah bunyi terus ya? Udah mas. Harganya berapa yang ya? Yang itu 100 ribu mas. 100 ribu? Kalau yang masih muda-muda kayak gini mas. Yang mana ini? Nah ini 50 ribuan aja mas. Oh yang kayak gini 50 ribuan. Kalau tadi kan itu emang udah rajin banget bunyi yang itu ya? Iya mas. Ini belum lagi ada burung apa lagi mas? Kerucukan mas. Kerucukan? KS-KS ya mas ya. Oh kurus-kurus harganya? Ada... Kerucukan, ada kuntilang sutra, itu 10 ribuan aja mas. Oh cukup 10 ribu rupiahan, karena kurus jadi jualnya kurus juga ya? Nah. Yang ini sebelah lagi? Jala kebo KS juga mas. Jala kebo tapi kurus, nah, harganya? Harganya 25 ribu aja. Oh 25 ribu, oke. Ini berapa mas, ada perkutut apa sih? Perkutut cemani mas. Cemani, untuk harga berapa ini? Sudah indukan ini mas ya. Sudah indukan? Iya. Berapa? Harganya ini 300 ribu. 300 ribuan? Ini udah tua banget mas, kurang lebihnya udah setahun lebih. Oh jadi udah mapan banget lah ya? Udah mapan banget, garansi bunyi mas. Garansi bunyi? Tidak bunyi saya siap di komplain. Oke. Berikut lagi mas, kita ke burung apa lagi nih? Cemani Majapahit mas. Cemani Majapahit, harganya? Kalungnya dari kepala sampai ke pantat ya mas. Full ya? Berapa nih mas? Ini harganya 350 aja mas. 350? Udah dewasa atau masih muda? Ini sudah mulai dewasa mas. Oke. Udah mulai full dewasa? Kurang lebih 7 bulanan. Oke. Nah, stoknya ada 2 ekor. Mas. Sama ya, aja ini ya? Lalunya tampak ya. Ya. Oke. Ini bawahnya purut apa nih? Putih remaja. Putih remaja. Nah, harganya ini 230? Remaja, 230. Matanya merah ya mas ya. Oke, putih lurik ya? Ya, matanya merah. Oke. 230. Siap. Yang ditangkap purut apa gini? Kalung. Kalung tepuk? Nah. Berapa nih mas? Ini kalung tepuk 200 ribu mas. 200 ribuan? Nah, nyambung ya. Siap. Dewasa mas. Sudah dewasa? Sudah dewasa. Ini ya? Penampakan kalungnya nyambung ya mas ya. Ini sebelah lagi ada berapa kalung ini? Silver mas. Silver, untuk harga? Dewasa, harganya 140. 140 yang silver? Silver. Yang dipegang ini ada perut apa lagi nih? Ada krem kalung tepuk. Krem kalung tepuk? Berapa nih harganya? Ini harganya 200 ribu mas. 200 ribu? Udah dewasa atau masih remaja? Ya dewasa ini mas. Dewasa? Ini banyak lagi perut apa lagi nih? Bangkok. Bangkok? Berapa nih? Bangkoknya cukup 100 ribuan mas. Udah dewasa? Sudah dewasa mas. Okay. Yang dipegang mas ini ada perut apa lagi sih? Krem Majapahit mas. Majapahit?
berapa nih? Dari kepala ya, dari leher sampai ke pantat ya mas ya. Berapa nih mas yang harganya? Harganya 350 mas. Oh 350. Nah, sudah dewasa mas. Udah dewasa. Majapahit semua mas, ini Majapahit dari kepala sampai ke pantat ya mas. Oh gitu ya. Ini ada perkutap lagi nih. Putih ini mas. Putih. Putih dewasa lurik ya mas. Harganya? Ya. Ini harganya 350. Sudah dewasa siap jadi indukan nih mas. Ini udah mapan ya? Nah, mapan. Ini dibanyak tuh sama stoknya ya? Sama mas, putih mas. Jadi stok masih full hari ini ya? Nah, siap tangkar nih mas, sudah indukan mas. Ini lagi mas, ada perkutap lagi sih? Bangkok Anggungan mas. Bangkok Anggungan, nah, harganya? Ini harganya 400.000 mas. 400.000. Nah, yang sudah tahu biasanya tahu lah. Paham lah. Ya paham Bangkok Anggungan seperti apa. Mas, ini ya. Sama? Nah, iya mas. Untuk stoknya gitu ya? Iya mas. Yang dipegang mas ini perut apa lagi sih? Putih kapas mas. Putih kapas. Jadi bersih banget ya? Bersih mas. Ini sepasang atau gimana nih? Satu pasang mas. Harganya? Harganya cukup 700.000 satunya. 700.000 per ekor? Per ekor. Dan yang kapas sepertinya agak jarang banget ya? Agak jarang mas. Ini udah dewasa atau masih muda? Ini sudah umur 6 bulanan lah mas. 6 bulanan okay. Mas, jadi di agen di Joko Jaja ini selain menjual burung, menjual sangkar juga ya? Sangkar lumayan banyak mas. Sangkar apa aja nih? Aksesoris ada, pakan juga komplit. Pakan juga komplit? Buat pakan-pakan settingan, seperti obat-obatan settingan atau obat burung sakit ada juga. Jadi komplit ya? Komplit mas. Kita ambil dari sangkar apa dulu mas? Sangkar ini mas ya, perkutut mas. Perkutut? Nah. Ini yang paling pertama nih? Ini perkutut jumbo mas ya. Jumbo, harganya? Harganya Rp180.000. Oke. Ini rotan mas. Yang rotan berapa nih? Untuk rotannya dibuat Rp170.000 aja mas. Rp170.000 ini dapat cepuk ya? Udah dapat cepuk, mau okay. Minta karpet juga dikasih. Siap. Nih? Ini yang model karang. Model karang berapa nih? Cukup Rp90.000 aja mas. Rp90.000? Nah. Lanjut sebenarnya? Lagi ini model kuda. Model kuda berapa nih? Model kudanya ini Rp170.000. Ini rotan ya. Rotan juga kayak yang tadi ya. Ya. Oke, yang ini? Ini yang model jumbo tadi. Oke. Lagi, mas. Ini yang flashy. Yang Hello Pet ya? Hello Pet. Berapa nih? 130, mas. 130. Dapat apa aja nih? Komplit lah, minta karpet dikasih, mas. Oh, minta karpet dikasih. Dikasih. Ini sangar apa lagi nih? Segi 8, mas. Harganya? Ini harganya Rp85.000. Rp85.000. Nanti kalau minta dikasih variasi mas, ini diganti pion, gantungan bagus. Oke. Okay. Ada karpetnya, ada cepuknya, itu nanti Rp100.000 aja. Oh, nambah jadi Rp100.000. Nah, okay. Lagi ini mana? Peci yang mentah ya mas. Peci mentahan berapa nih? Rp75.000. Rp75.000. Mas ini? Ya. LB yang tebok kayu, jati ya mas. Oh, ya. Ini tebok kayu. Jati. Berapa nih harganya? Yang jati ini 2,5 mas. 250 ribuan. Ini ada 3 biji. Oh ini juga sama ya? Iya mas ya. Oke. Nah ini yang Ebot. Yang Ebot berapa nih? Yang Ebot ini harganya 100.000 mas. 400.000. Nah. Oke. Yang mana ini? Ini mas. Oh ini ada merek DJ. Merek DJ. Buat murah ya? Buat murah. Harganya berapa nih mas? Harganya ini 900. 900 dapat apa aja nih? Ya, karpet. Karpet dapat, tepung dapat. Oke, yang belum kerodong paling ya. Kerodong belum. Nah, untuk yang merek biasa kayak gini? Bidrit ini, Mas. Bidrit berapa nih? Nah, ini harganya 8,5, Mas. 850. Ini sama ya? Sama. Nah, yang DJ. Merek DJ, Mas. Kotak. Tapi yang kotak ya. Berapa nih? 350. Ada berapa nomor? 1 2 3. Harganya sama? Sama. Oh, sama aja. Nah. Oke. Ini mas yang DJ juga ya? DJ. Ini lagi mas, ini ada kandang apa nih? Kandang PSG mas. PSG, nah, harganya berapa nih? Harganya ini 850. 850, ini nomor berapa sih? Itu nomor 12 sama. Oh nomor 12 sama, nah. Oke. Ini mas, untuk yang kesini. Warna oranye? Nah, ini kandang pleci mas ya. Pleci berapa nih? Itu harga 160 mas. 160.000. Nah. Oke. Ini untuk yang merah? Ini kosan mas. Oh kosan, ini ukuran berapa sih? Ukuran nomor 2 itu mas. Nomor 2, harganya berapa nih? 270 mas. 270.000. Banyak, ini mas, ini yang kecil-kecil gini mas. Ini berapa nih? Ini
90 ribuan. Oh, 80 ribuan. Okay. Yang di bagian dalam Mas, ini ada sangkar apa lagi nih? Ini sangkar murai, Mas. Murai. Ini ada mereknya sih? Ini yang replika Ebot-nya, Mas, ya. Oh, replika Ebot. Berapa nih harganya? Ini harganya cukup 450, Mas. 450. Itu nomor berapa sih? Ada nomor berapa sih? Itu ini tinggal nomor yang warna begini tinggal nomor 1 ya, Mas. Oh, tinggal nomor 1. Nah, okay. Yang begini ada, Mas. Mana? Juga replika ya buatnya, Mas. Ini berapa nih kayak gini nih? Ini 4,5, Mas. 450. Dapat apa aja nih, Mas? Udah karpet, cepu, oh, karpet cepu dapat. Oke. Tangkringan. Ini masih murah juga? Masih murah. Oh, banyak stoknya lah ini ya. Stoknya, Mas, ya. Oh, keramba ini juga ada, Mas. Keramba berapa nih, Mas? Keramba 100.000, Mas. 100.000-an. Nah, yang ujung ono kandang penjinak Wambi, nah, Mas. Berapa nih penjinak Wambi? Kandang penjinak Wambi harganya kalau udah dikomplitin itu 130. 130. Oke. Berikut lagi, Mas. Ini ada apa lagi sih? Nah, ini buat bawa burung ya. Ini yang pintu 1 harganya 15.000. Pintu 1 15. Pintu 2 ya. Pintu 2-nya berapa? Modelnya beginilah, Mas, ya. Oke. Nah, itu harganya 20.000. Oh, yang pintu 2 20.000. Ini untuk stok burung sangkar ini, Mas, ya? Iya, Mas. Yang kotak-kotak ini ya. Jadi untuk grosir pasti akan lebih murah lagi, Mas, ya. Ini sebelah sini sangkar? Nah, sangkar Ruci hitam yang nomor 1 kita promokan aja, Mas. Nomor 1 berapa nih? Harganya 100.000. 100.000. Nomor 2 120. Oh, nomor 2 120. Nah, nomor 3-nya? Nomor 3-nya 100.000 lagi. Oh, nomor 3 100.000 lagi. Nomor 4-nya harganya 90.000. Nomor 4 lebih murah, nah, lagi ya. Itu 90.000 udah komplit, Mas. Ada karpetnya, tangkringan, cepuk. Oke. Kalau tanpa karpet, tangkringan, cepuk itu cukup 80.000. Oh, lebih murah lagi, nah, gitu ya. Nah, ini skin 6 tadi banyak ya, Mas, ya. Stoknya masih ya banyak ya. Nah. Oke. Dua lagi, Mas. Ini sangkar lagi sih? Sangkar murai. Oh, murah lagi. Berapa nih lagi ini? 350 aja. Ini nomor berapa aja sih? Ini nomor 1 2 3. 1 2 sama? Sama. Mas, ini ya, review-nya kayak cukup, Mas, ya? Iya, Mas, ya. Sama wakili para teman-teman kecaman ya, Mas, untuk soal harga nih, udah harga net atau masih bisa nego nih? Ya, paling bisa negonya sedikit-sedikit, Mas. Oh, nego sedikit. Buat yang apa? Jangan lupa ya, Bos, ya. Kenapa ini? Di subscribe YouTube-nya Duo Sekawan. Siap. Dan kalau mau mengunjungi YouTube saya sendiri, namanya DJ Kicau Jaya, Mas. DJ Kicau Jaya. Iya, Mas. Itu update tiap hari itu, Mas? Update-nya ya kalau lagi sempet, Mas. Kalau lagi sempet. Oke. Okay. Karena mengurusin burung banyak ya. Iya, Mas. Okay. Nah, pokoknya burung selalu full dan pokoknya buat burung-burung ring DJ kalau tidak sesuai saya siap dikomplain, Mas. Okay, bergaransi lah gitu ya. Nah, harganya mahal sedikit harap dimaklumi karena saya utamakan di kualitas. Kualitas. Kalau tidak bagus saya siap dikomplain. Oke. Okay. Kalau buat yang nyari burung murah ya jangan nanyanya yang ring DJ, Mas. Kadang banyak, Mas. Burung pokse Hongkong, tak bilang harganya 2,2. Nah, dia jawab tanya lagi, itu ring DJ bukan? Kita jawabnya bingung kan, Mas? Gitu. Nah, sedangkan tak bilang yang ring DJ harga 2,5, dia bilang mahal amat. Nah, oke. Okay. Itu, Mas. Jadi biar lebih paham aja, Mas. Semuanya gitu. Sesuai kualitas lah ya. Sesuai kualitas, Mas. Pokoknya burung ring DJ tidak sesuai, saya sendiri siap dikomplain. Okay. Langsung apa WA ke WA saya, Mas, ya. Siap. Kalau ada komplainan ya, Mas, ya. Okay. WA dulu. WA dulu ke saya konfirmasi. Siap. Takutnya mau ditukar tidak ada saya di kios, Mas, karena kalau nggak ada saya tidak menerima, Mas. Oke. Okay. Ini terima kasih banyak, Mas, ya. Mas. Mudah-mudahan DJ Kicau semakin jaya dan rezekinya semakin berkah, Mas, ya. Siap, siap. Okay. Oke, teman-teman, itu tadi untuk review harga burung di agen DJ Kicau Jaya yang berada di Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Sekiranya cukup, lebih lengkap tinggal kontak nomornya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.